Halo semua bunda-bunda dan kawan-kawan dan sahabat semua sekalian. Hari ini kita masak lagi seperti biasa. Tapi masakan kita hari ini adalah masakan yang simpel aja ya, masakan sehari-hari, yaitu terong bunda-bunda. Saya ada punya 5 terong. Nah ini saya akan masak ala tumis kecap ya. Jadi terongnya 5 biji. Bumbunya itu, ini saya lebih ke arah bumbu kecap ya bunda-bunda sekalian. Bumbunya sangat simpel ternyata ya. Saya kasih cabai ini, cabai setannya 2, cabai merah 2, bawang merah sama bawang putih. Cabainya gak terlalu banyak karena saya lebih nanti mengarahnya ke manis-manis gitu ya. Oke, saksikan step berikutnya ya. Sen, suara kamu yang masuk ke video tuh Sen. Oke bunda-bunda, ini dia udah siap terongnya, kita akan goreng dulu. Oke, saatnya kita akan goreng terongnya. Dikecil aja ya, jangan besar-besar ya. Ini cuma matang dari luar. Oke, kita coba balik biar matangnya rata, sudah mulai kekuningan. Oke, setelah kuning kecoklatan, saatnya kita angkat ya bunda-bunda ya. Jangan sampai mutung masakannya, nanti ada yang protes. Kok mutung masakanmu? Enggak enak dengarnya. Ya, kita goreng lagi, ini gorengan yang kedua. Gorengan yang kedua. Oke, sambil kita goreng, kita siapkan bumbu irisnya ya. Kalau bawang putihnya, kalau saya keprek aja. Keprek ya, terus dicincang. Hati-hati ya. Oke, ini gorengan yang kedua. Sekali lagi. Oke, kita akan numis bawangnya ya, bawang putih dulu ya. Ya, kita tumis sampai harum atau sampai layu. Kita kasih masuk ke bawang merah. Kalau wangi, masukkan cabai semuanya. Kecil aja ya. Kemudian saus tiram, saya sendok makanan aja kira-kira. Sip.
manis sesuai selera ya. Ini kira-kira saya kasih 3 sendok makan aja. Saya tunggu sedikit. Terus jangan lupa kasih garam. Masa masakannya nggak ada rasa garamnya nanti. Kemudian kita kasih kaldu sesuai selera ya. Tinggal dibumbuin aja. Oke. Setelah begini, kita udah matang. Kita masukkan terongnya. Oke. Saya pengen agak berkuah kayaknya loh. Saya mau tambahin airnya dikit. Oke, kemudian setelah kita masukkan terongnya, kita cek rasa lagi, jangan sampai lupa cek rasa ya. Enak. Terakhir, kalau ada minyak wijen boleh disiram dengan minyak wijen ya. Jadi masakannya lebih wangi lagi. Oke, masakan kita sudah jadi ini. Dia agak kental gitu kan dia. Sudah selesai. Masakan siap dihidangkan. Cantiknya. Enak bisa makan bertambah ini. Pas satu mangkuk. Buahnya kental-kental gitu dia. Wangi dari minyak wijen sama bawang putih yang banyak sih kasih tadi. Kalau bunda-bunda ada bawang bombay boleh tuh dikasih. Betul. Oke, bunda-bunda sekalian dan kawan-kawan yang suka sekalian, inilah masakan kita hari ini. Terong masak kecap ya. Masaknya sangat simpel, ini adalah masakan sehari-hari. Coba kita lihat. Wow, mantap betul ya. Bagi bunda-bunda, kawan-kawan, sahabat sekalian yang suka dengan video saya, jangan lupa like ya, komen dan share dan subscribe juga channel saya, biar channel saya bisa berkembang nantinya ya. Dan selamat mencoba bagi bunda-bunda. Jadi dapat ide masakan kan, gak bingung tiap hari mau masak apa. Oke, terima kasih.